Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wajibatillah, laqala laqada ila billah. Segala puji bagi Allah, minta maafkan dan karunia pada Boronyo. Kamu sangat bahagia dihadiri oleh berumpul dengan sahabat lama, tokoh muda Aceh Jidia yang layak. Kita yuk anak muda ya. Apresiasi karena menurut PBB umur 60. Oh, 60 ya mudah-mudahan. Saya pribadi dari Alup Salah Sidro, masyarakat ini ya sangat-sangat luar biasa bahagia kehadiran Abanda Pembuah. Ya, saya tidak menyatakan mantan wabung, tapi sosok beliau ini sangat dikalbikan apresiasi dalam pemimpinan beliau. Ya, sangat luar biasa lah suasana dengan masyarakat, terutama masyarakat mungkin Kampung Hang yang senantiasa beliau hadir dan beliau juga mendukung bahwa percontohan syariat Kampung Syariat adalah pemukiman Kampung Hang juga tidak terlepas dari dukungan beliau. Kampung Tiju. Kampung Tiju. Jadi alhamdulillah, maka kami dari Jakarta walaupun tidak memiliki pilihan suara, layaknya beliau kita dukung untuk menjadi wakil rakyat untuk Partai Nasdem yang tujuannya adalah menuju perubahan. Karena Allah innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib sesuatu kaum jikalau kaum itu sendiri tidak mau berubahnya. Kalau ada fasilitas, kalau ada mediasi, ya alhamdulillah Partai Nasdem partai nomor 4 terbesar di ibu kota di negara Republik ini, maka selayaknya kita jangan melihat masa lalu, karena kalau kita lihat masa lalu kita sendiri pun juga tidak akan pernah terlepas dari dosa-dosanya. Allah anda ngubah nasi sama-sama kaum kecuali kaum itu sendiri berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengubahnya. Ini kipan hukum. Ya paling tidak kita dari diri kita sendiri mau nggak berubah. Karena kaum itu terdiri daripada individu. Jadi sebenarnya lebih dari 1, 2, 3 itu sudah menjadi kaum. Jadi kaum itu bagaimana kita bisa mampu bergerak tanpa ada kesatuan dan kesamaan dalam menuju perubahan. Tekad, karena apapun yang kita rencanakan tanpa ada dukungan dalam satu kaum itu, komitmen kita akan berubah untuk maju. Kita lihat dari surah At-Taubah ayat 20. Di mana Allah juga menyatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi fi amwal. Sebenarnya orang-orang beriman itu hatinya terlalu terpanggil untuk hijrah. Hijrah itu untuk yang dari yang tidak baik menjadi baik, itu hijrah. Yeah. Tapi kalau dari baik menjadi tidak baik itu musibah. Mubah, perubahan. Ya kan? Perubahannya kan keniscayaan. Ana yang ana mubah pasti berubah. Ya kan? Ya. Dan orang begah bahwa apa yang mau kita rubah? Ya kan mungkin itu enggak paham hakikat alam sebenarnya. Semuanya berubah kan? Kita dari muda jadi tua. Tua dan selanjutnya menuju ke alam yang lebih ini kan berubah. Lalu nanya temannya, apa yang mau kita ubah? Lagi Ustaz begah mana berarti kunci perubahan kan pada tekad, ya kan? Tekad dari orang-orang yang pribadi-pribadi. Ya, betul. Menyukkan dari itu, udah lain karena mungkin dia, ya. Gak rubah kita ya. Jadi dari draw delay, kalian dari keluarga, kalian dari komunitas keluarga, nah apa, nah abuan, ini kita ajak dari segala pokoknya ikatannya. Dari sejak itu tinggal dari desa, kemudian dari kemukim, dari mukim ke kecamatan ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi, dari provinsi sampai ke nasional. Nah, harus dari diri sendiri itu perubahan itu akan terjadi, dan Allah pun juga akan menurunkan perubahan itu dengan keberkahan. Dan keberkahan itu sudah kita capai, insya Allah. Lama ni alimah apa? Tidak ada yang bisa mencegah. Jika Allah sudah mendek. Kalau mutia lima mana? Tidak ada yang mampu memberi. Jika Allah sudah mencegah. Kalau rata lima kalau itu, mana yang mau jajat meninggal jajan tak ada lagi syafaat dan manfaat diri kita, umur kita, semua
semua yang ada pada diri kita, harta kita, keluarga kita, itu memang bukan hanya semata datang dari Allah. Tapi yang God, yang jerah tak bertahankan. Yang kurung-kurung taubah kan lebih baik. Artinya harus mulai dari tekad yang kuat dari individu, dari seluruh warga masyarakat. Jika berkelompok sebuah kampung yang mengubah, maka kampungnya akan lebih baik. Kalau kampung-kampung berkumpul mengubah, mungkin kabupatennya akan lebih jerah. Kabupaten-kabupaten mengubah, maka provinsi akan lebih baik. Ya, berarti dia orang tak tak berangkaman dapat berantakan apa yang namanya tuh tentang Allah kan gitu. Yang paling penting kita menjauhkan prasangka, maksudnya. Iya. Prasangka. Prasangka itu yang sangat luar biasa. Karena kadang-kadang kan orang dari Aceh terlalu berasumsi kalaulah seorang pejabat datang pun jadi ulama pun jadi tokoh juga calon yang berpelai, yang bukan pelai itu orang macam lah. Jadi muncul karena ada prasangka. Bukankah prasangka itu juga dilarang oleh Allah dalam Quran Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu inna ba'da dhanni ismun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya prasangka yang tidak baik itu adalah perbuatan dosa. Apa kita nipu? Maka jauhkanlah prasangka itu. Bahkan Allah menyatakan alangkah lebih baik kalau kalian berprasangka kepada saudaramu atau kepada siapapun, apalagi yang seiman dan seagama, maka lebih baik kamu memaafkan mayat saudara kamu sendiri dibandingkan kamu berprasangka kepada orang lain. Maka Allah nyuruh kita tobat. Jadi prasangka itu harus dengan tobat. Dan tobat itulah yang kita katakan wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa amwalihim aqdam darajatan indallah. Itu tobat tadi yang kita sampaikan. Jihad itu adalah berusaha dengan sesungguh-sungguh untuk menjadi orang yang pertama sekali kita yang ingin merubah diri kita, keluarga kita, hingga kampung kita akan lebih baik, kecamatan kita akan lebih baik, kabupaten kita akan lebih baik. Kemudian dari semuanya itu akan terus-terus mencapai ke daerah provinsi yang lebih baik, terutama Aceh. Angku, orang tidak akan menyenangi. Saat ada kita datang dengan keangkuhan, pasti orang akan menjadi keangkuhan. Habis angkuh ketemu iri, kalau iri, penyakit iri itu kan penyakit setan nak nantulah itu. Karena dia yuhibah dukum ila ba'din dukurupan murah. Jadi setan itu mengerjakan perbuatan iri itu dengan menggunakan kata-kata yang indah. Ayat yang mereka dengar bang Fadullah yang waktu berarti ya, awak, kenapa? Yang tak kenal katanya, bang. Tapi bang, ini bukan apa lagi, nah, sudah gecerah menantulah yang orang Aceh, apalagi lagi dia kan. Nah, jadi udah iri dengki, ya kalau udah dengki udah ada di hati itu udah selesai masalahnya. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia, dengki itu bagai api cekai aku, ya. Begitu luar biasa. Tidak ada kebaikan, tidak ada kebaikan kepada orang lain. Jadi akhirnya walahum adzabun alim. Jadi kemanapun mereka akan tetap membawa berita dusta. Artinya apa? Fitnah di mana-mana, hasut di mana-mana, itulah yang akan terjadi. Jadi bagaimana pengobatannya lah mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita introspeksi diri kita. Bukan dalam artinya Isfan biar ini orang yang paling baik dan terbaik, tidak. Tapi saya menyatakan ini biar saya ingin berubah juga. Biarlah Isfan biar ini tidak akan menjadi orang yang punya penyakit angkuh, iri, dengki dan sombong. Itu harapan. Dan begitu juga Allah dah saya ini. Memang dari sejak saya kenal, dari masa-masa saya kuliah dulu sampai kuliah jadi bupati, kalau memang datang ke Jakarta tetap nelpon, yuk kita minum kopi hari ini. Ada hari ini juga kita buktikan kita kopi bareng lagi di sini nih. Luar biasa di Para Raja, mudah-mudahan ini sehat terus beliau. Kopi Para Raja Pontangan, Jakarta Selatan. Jadi luar biasa Bang Da kita ini. Jadi tidak pernah melupakan sahabat. Dan lah ya, saya pikir Isfandiar bin Abdurrahman Al-Asyi mohon juga kepada masyarakat Kabupaten Pidi, ya, bukan kampanye tapi berharap dukunglah Bang kembali terakhir. Yang terakhir. Nah, pesan khusus untuk anak muda Pidi ya, ayo para pemuda Pidi, dan dulu juga kita pengurus di Forum Komunikasi Pemuda Pidi yang ada di Banda Aceh, alhamdulillah. Mari kita niatkan untuk menuju perubahan, bagaimana PD yang lebih baik
yang mendapatkan ridho ada di Allah Subhanahu wa taala dengan kita memberi dukungan kepada orang-orang yang memang sudah dikehendaki oleh Allah, mereka itu punya potensi untuk menjadi wakilah kita untuk duduk di wakil rakyat. Orang-orang yang wada syaifi makan, artinya apa? Kita meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan beliau saya pikir layak untuk duduk di wakil rakyat. Itu harapan saya pribadi. Pribadi ini ya, bukan berakhir. Kampanye loh. Bukan kampanye, artinya apa? Menyana orang yang taturi, bukan ya pegawai lain. Kan yang prinsip-prinsip Islam kelebihannya. Taturi, artinya nah kemampuan. Artinya apa? Sesuai dengan wadah syaifi magan. Beliau layak. Jangankan untuk duduk di wakil rakyat, untuk jadi PD satu pun tidak layak beliau. Tapi itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada media, ada fasilitasi, ada partai, karena untuk menuju itu, ya kalau independen, ya boleh-boleh saja sih. Tapi akan lebih repot untuk mengumpulkan KTP-KTP ya. Seperti yang dulu-dulu ya. Tapi alhamdulillah malah beliau jadi pemenangnya kemarin kan. Jadi insya Allah lah, kalau Allah sudah mendaki pasti. Itu aja. Oke. Jadi pemuda, ayo mari kita menuju perubahan PD yang lebih baik ya, karena saya lihat pemuda-pemuda itu banyak potensi, banyak apa namanya gelar sarjana-sarjana yang begitu hebat-hebat. Gunakan pendidikanmu itu untuk menuju PD yang lebih baik ke depan. Itu harapan saya, Bang. Baik, terima kasih Ustaz Tengku Haji Ispandiar bin Abdul Rahman Al-Asy, Ustaz Aceh di Jakarta. Habajroh Bujroh PD Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.